itu bikin itunya gimana ya? Ya udah kita terjun bebas ya. Oke, okay, I believe I can play anjay. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Dols. Oke. Okay? Di kali ini kita akan mereview rumah-rumah yang ada di perkampungan-perkampungan ya. Tapi wow, mempigon. Tapi gue nge-reviewnya dengan cara sedikit ini ya. Sedikit greget ya. Jadi gue akan mencoba melakukan turbulen. Bentar, kita atur-atur dulu. Dan di sini gue cuma make shield level 1 buat turbulen. Kalian bisa lihat di sini ya. Shieldnya level 1 ya, basic shield aja. Senjatanya dikasih bintang 3. Kita coba turbulen dulu. Biasanya kalau jam segini turbulen tuh enak sih kalau dapat anunya. Dapat ininya tempatnya. Wah, kita masuk di sini. Nah, gue guys kalau turbulen biasanya gue ngincar-ngincar door plate doang ya. Jadi gue lebih ngambil ke door plate aja biasanya. Kita ambil dulu yang kecil biar enak. Oh, turun pakai senjata nih, enak nih. Oh, pakai senjata breaded G3. Ya elah, cuma satu doang. Wah, teleportasium men. Kita ambil dulu, kita keluar, kita review lagi ke Manor 9. Terbukti kosong ya. Berarti kita turun ke bawah deh. Tuh kan kalau di sini pasti banyak. Oke, sejajar. Batu. Lem pupuk biru nggak ada, nggak ada, nggak ada. Wait, males lah. Wah, sudah itu aja, jangan lama-lama kalau di dalam sini. Pokoknya gasnya itu loh sakit soalnya. Kita ambil, jangan lupa. Oke, sekarang kita masuk ke Manor 10. Kita ratakan satu island ya. Lu ngapain ganggu aja. Kita ratakan satu island. Oke, Ed. Ya elah, GG kali nih yang punya. Apa ya, gue kok penasaran ya, jelek ternyata guys. Ih, senjata api itu disimpan. Dari isinya GG anjir, dikasih jebakan. Sayangnya nggak berfungsi buat gue ya. Ih, kue. Daging, gue nggak perlu. Ada lagi dong. Seneng betul. Kita naik ke atas.
udah kuduga. Untungnya lepas ya. Itu ada lagi tuh. Toilet umum anjay. Hancur. Segitu aja. Astaga. Aduh guys, perut gue sakit anjay. Lagi maling malah sakit perut. Oke. Aman. Jadi begitu ya rumahnya. Bagus sekali. Oke, kita ambil, jangan lupa. Simpen ya door plate-nya. Biasa kan abis maling kita simpen door plate-nya. Menur 13. Pulang kamu, ngapain kamu? Anjir. Oke guys, begini rumahnya. Rumahnya bagus sih. Wah, ada deteksi sentiganya dia guys. Apa itu? Pasir. Oke, ini gak ada isi, gak ada isi. Ini apaan ini? Gak ada isi. Bentar dulu, kita hancurkan. Kita cek lagi. Gak ada isi. Gak ada isi. Gak bisa naik ke atas lagi ya. Gue pengen naik ke atas woi. Mana jalan ke atasnya? Hambing, gak ada dong. Bentar deh guys. Bentar ya. Bentar dulu. Oke guys, kita lanjut. Sorry guys, tadi perut gue keroncongan. Haha, keroncongan dong sempat-sempatnya. Oke, di sini kita akan masuk. Jadi anjay, kesetrum enggak tuh. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, begitu rumah. Gue dari sini deh biar kelihatan nanti kalau ada ini. Isi darah dulu kita, cas. Masa mau langsung ngebarbar sih? Isi darah dulu, isi darah dulu. Makan-makan dulu lah. Mana kokonat tadi? Tadi kita dapat kokonat kan? Oke, udah masuk om. Berapa sih? 11 ya. Susah nih. Gue nggak tahu nih bisa dapat apa enggak nih. Ini gue nggak tahu juga di mana anunya nih. Tuh kan, agak-agak bingung guys. Aduh, level satunya udah rilis. Jadi kalau kayak gini kita ngambil locker aja ya. Kita nggak usah cek isi-isinya ya. Kita ngerilis saja. Ini kayaknya di dalam deh. Tuh kan di dalam kan. Pecah. Pecah. Dapat. Oke, waktunya run. Anjay. Nyangkut gue. Gasnya level 3 guys. Kabur guys. Gasnya itu sakit banget level 3 guys. Darah gue langsung surut tuh. Kalian bisa lihat tuh. Surutnya segitu. Yah, dia udah bangun lagi ya. Cepet banget sih. Tidur lagi sana. Oke, kita lihat dulu door plate-nya. Daeng. Anjay, daeng gak tuh? Daeng. Daeng, daeng, daeng. Sekarang kita ke manor 11. Udah, tidur kamu situ. Manor berapa itu? Manor 14. Sebentar kamu ya. Sebentar gue ke situ. Wadidaw. Ini mah ngajak ribut anjir.
kotak-kotak begini. Ampun aku. Sini hemp seed, oke, udah bagus, udah nggak usah lama-lama ya. Itu gasnya ngerilis langsung level 3 nggak tuh? Ngajak ribut anjir, gasnya ngerilis level 3. Nomor 11 Cina namanya. Oke, budidayakan, simpan dulu. Ini juga disimpan. Terus ini balikin. Kamu ngapain depan gue? Hah? Ayo kita ke sini. Aduh, nggak kelihatan dia. Lambat kali nge-lagnya anjay. Si Sarcliff kena. Sabar, kita reload dulu. Jadi rumahnya begini ya. Kalian bisa lihat ya, kayak hotel-hotel ala-ala kantor hotel gitu. Eh, kayaknya aku kenal deh rumah ini. Bentuknya yang kayak gini nih. Apa benar aku masuk di camp itu ya? Jangan bilang aku masuk di campnya ini. Yakuza. Ada isinya dong. Nggak ada isinya semua guys. Apa-apaan bilang? Lemari pajangan doang anjay. Nggak ada juga. Oke, okay. It's okay bila tak ada. Kita kan bisa masuk ke anunya. Iya, aku curiga. Ini aku kenal ini bangunan ini. Oh, sengaja dia guys disusun di sini ternyata. Ya udahlah, kita tembus aja. Ada yang bagus tapi barang-barangnya anjir, manor 14 loh dah. Udah gue seneng ngancurin sih. Kita hancurin aja ya. Dah, kita pergi. Gak usah lama-lama. Gasnya biru dong. Gas apa itu biru, woi sakit itu. Gasnya warna biru guys. Oke, kita cek. Aduh, pas dong. Coba kita cek. Miung. Kita cek miung ya. Miung. Warkops. Oh, kita masuk di campnya Warkops, guys. Nggak apa-apa sih, sekali-sekali main ke warkop. Kita masuk di camp gede ternyata warkops. Anjay, ini bikin rumahnya gimana ini? Menembus langit dong. Kayak apa cara naiknya coba? Masuk di warkops ternyata. Ya, nggak ada apa-apanya ternyata. Itu dia bisa bikin gitu kayak apa caranya anjir? Ini nggak ada jalan lagi soalnya. Itu bikin itunya gimana ya?
Ya udah kita terjun bebas ya. Oke, okay, I believe I can play anjay. Sabar, sabar. Ini bersihkan dulu. Simpen dulu door plate-nya. Kita infoin dulu mereka. Aduh, lu ngapain tembak? Ini online berapa orang sih? Oh banyak kok. Serius cuma satu? Terus di dalam sini semua gitu? Eh, kok nggak ada guys? Lemarinya? Lemarinya sebelah mana ya? Gak ada di sini anjir. Kayaknya ditaruh di situ semua tuh. Lemarinya tuh pasti kayaknya. Kita naik ulang. Ya, nggak bisa naik lu ya. Biar nggak bisa naik gitu maksudnya. Ini nah gue bingung ini yang buat anu ini begini amat aja. Tuh, coba dibuka gitu. Aduh. Hampir aja. Mana sih? Itu nah rumahnya. Kita keker dari sini aja deh. Walaupun kita nggak bisa ambil, setidaknya kita bisa ngambil itunya, door plate-nya. Lu ngagetin aja Bambang, gue kira ada yang pakai flamethrower. Wih, ditutup semua nggak tuh? Tuh kan lemarinya di situ kan? Iya jatuh. Iya rusak kan? Jatuhin lagi deh. Ya, iya jatuh semua. Ayo kita bolongin. Jatuhin semua nggak tuh? Loh, kok tembus sudah lokernya? Astaga, udah. Oh jatuhin semua guys. Baguslah kalau jatuhin semua. Ternyata kita bisa ngambil lebih banyak di sini. Kita bisa milih. No 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 no. Oh ini boleh nih. Gue memang lagi nyari soalnya. Terus. No 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 no. No 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 no. No no. No. Oh iya sip. Ini ada yang bagus-bagus sih. Tree oil perlu nggak ya? Oke, mungkin perlu. Galena anjir. Oke, sekarang kita close. Kita ambil. Oke, okay. Hans, simpan lagi, jangan lupa, biasa kan disimpan. Satu betul-betul satu pulau ya, kita sikat semua ya. Mana dia? Kalau ini mah kita bersihin sedikit aja. Kita kan nyarinya door plate doang. Hmm.
Udah ya, cuma 5 ya. Ya, nggak bisa ngambil door plate, guys. Udah penuh tuh dash palunya. Saatnya kita nggak bisa diambil, guys. Saatnya kita beraksi ya. Kita beradu. Lu ngapain nembakin gue, kambing? Saatnya kita ke heli beradu, anjay. Kalau kuat sih ya, kalau kuat. Kalau kuat. Kalau enggak kuat ya enggak apa-apa. Masa sih enggak ada orang di sini? Ya, enggak ada orang, guys. Ini warkops, ini camp besar kan, tapi kok enggak ada orangnya? Kalian bisa lihat tuh, manor-manor besar loh. 14, 13, ada 15 juga pun. Ya udah pulang aja deh. Biar aja, yang penting kita sudah selesai. Jadi hari ini untuk Manor Safety Simulation-nya udah selesai. Karena memang di sini enak jam segini sih kalau mau nyuri, diakui dong. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk kalian, and see you next video.